Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah sabahul khair. Insyaallah hari ini kita akan ke kebun kurma. Langsung metik kurma dari kebunnya dan akan dikirimkan ke Indonesia. Yang insyaallah hari ini kurmanya besar-besar insyaallah. Oke, penasaran? Ikuti channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah. Sampai di perkebunan, segala macam buah-buahan ada, salah satunya pohon kurma. Mangga mana? Ini mangga, ini pepaya, mangga. Mangga. Mangga di alam. Subhanallah. Baby jangan. Terbaik. Anak-anak mau diganti. Yuk kita baby. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di pertanian kurma. Salah satu pertanian terbesar di Alexandria Sohrawi atau jalan tol ke Alexandria. Namanya Kota Sadat. Di sini terdapat subhanallah berbagai macam buah-buahan. Salah satunya buah kurma. Kurma terbaik kita pilih dari mulai pemetikan dengan pemetikan kurma yang terbaik, kemudian kita pilih yang terbaik, kita cuci dulu sebelum kita kirimkan ke Indonesia. Setelah Indonesia, mudah-mudahan bisa menikmati kurma terbaik dari Mesir insyaallah. Namanya kurma barhi. Bismillah, masya Allah. Inilah alhamdulillah sahlan. Selain kita mengambil yang berkualitas yang bagus, sebab untuk ekspor ke Indonesia. Mudah-mudahan yang di Indonesia pun bisa menikmati dengan baik, insyaallah. Tamam, inilah. Subhanallah. Kurmanya. Enggak. Halo guys, nama aku Najiha dan aku ada di kebun kurma. Dan di kebun mangga. Iya. Besar ya. Kita jalan-jalan. Yuk. Ikutin kita. Ada kurma loh. Kurma tuh. Kurma. Aku habis pegang kurma. Coba makan. Enak. Mana pisang? Ayo ke sana. Itu apa? Mangga. Kita cari lagi.
Hari. Ditutup. Ditutup. Jangan lupa jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Oke, ini kita ada kolam. Dan ada kolam kecil kan, ini besar. Ada yang kecil-kecil. Enak nggak cobain? Tadi udah cobain. Enak banget. Papa mau coba, cobain kesini atau enggak? Kalau mau, lihat ke HP. Jangan lupa like and channel. Bye! Bye! Kurma itu tidak mubazir. Alhamdulillah, wasona fi mazra'ah mana Saibin Baharawi. Munufi ya, balad Rois. Rois mas, kulu min munufi ya? Kul. Masya Allah. Kul. Kurmanya bukan Allah. Dan ma'alim kibir bita. Lihat kurmanya kibir. Ana lemaski syukur da kulu. Masya Allah. Uda ahla zira'ata kulu bi iznillah. Min sya'ab masri asil. بيحب اندونيسيا واهل اندونيسيا مش اندونيسيا برضه اندونيسيا ان شاء الله يا مرحب بكم منورين والله ان شاء الله سافرنا بلد ان شاء الله دي ان شاء الله باذن الله ده بيتك ومكانك وارضك ومزرعتك وباذن الله بالهنا والشفاء واحلى شغل تاخده ان شاء الله ربنا يخليك ازيك يا الله يبارك لك صباح الخير تمام شاكرين صور يا صور يا احنا بقى مع بعض بقينا اهل خلاص ان شاء الله ان شاء الله واحده بقى معلم واحده ايه بوسه يعني ولا ايه لا اي حاجه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di tempat packing atau tempat pengepakan kurma. Dari tadi kita lihat diturunkan dari pohon kurma, kemudian dicuci, disortir dulu mana kurma-kurma terbaik dipotongin. Setelah itu dicuci dulu. Nah, ini bekas cuciannya, subhanallah. Ini belum dicuci ya. Ini belum dicuci. Nanti kalau sudah cuci, subhanallah. Sangat bagus sekali. Kemudian dari saya cuci baru dimasuk ke tempat kotak-kotak 5 kilo sudah dicuci, disortir tempat-tempat yang paling bagus. Kurmanya pun bagus supaya sampai ke Indonesia mendapatkan kurma yang terbaik insyaallah. Oke. Terus ikuti channel saya Akang Kairo. Kemudian jangan lupa pesan kurmanya yang pertama. Yang kedua boleh like, kemudian boleh share dan komen sekaligus. Jangan lupa pijit loncengnya. Inilah subhanallah pohon kurma dan kurma terbaik Mesir, pohon kurma Barhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.